Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Yudi Setiawan. Di video kali ini saya akan melanjutkan lagi untuk tutorial cara menempelkan kupner ya, lem kupner. Jadi jenis lemnya itu ada berbagai macam jenis ya, ada kupner, ada tricot, ada vislin. Kalau kawan-kawan ingin bagus, gunakan kupner ya, seperti ini ya. Ini kupner yang bagusnya tebal ya. Nah, ini saya akan mencontohkan dengan detail ya, bagian mana aja yang kita beri lem, bagian mana yang tidak usah kita tempeli lem ya. Nah, ini kita buka dulu. Polanya simpan. Nah, ini ada dua ya. Satu untuk keluar, nanti ditempel dengan brokat juga, dilapis juga ya. Yang satu untuk furingnya. Jadi yang furing tidak usah pakai lem kupner ya. Yang kita lem bagian yang kasarnya ya, yang dalam. Ini yang luar biarin. Seperti ini. Kalau untuk kawan-kawan yang udah memiliki setrika uap bagus ya. Saya masih pakai yang manual. Kalau manual biasa pakainya semprotan seperti ini ya. Kalau udah punya setrika uap itu lebih enak kan. Panasnya harus maksimal, tapi ya jangan panas-panas banget ya. Maksudnya harus pas, udah panas gitu. Jangan belum panas udah di ini nantinya geser-geser. Nanti untuk yang lainnya saya jelaskan juga sebagian, sebagiannya sama prosesnya ya. Ini harus benar-benar pas banget nempel. Kalau ini kurang menempel, hasilnya nanti di luarnya bergelombang, gelembung ya, bukan gelombang. Gelembung apa sih namanya ya? Banyak yang ngelupas gitu loh. Di bagian luarnya kelihatan nantinya. Kalau ini kurang mateng. Jadi syaratnya harus ada semprotan. Kalau udah pakai setrika uap itu lebih bagus lagi ya. Harus benar-benar ditekan dan dikasih uap seperti ini ya. Oke, ini bagian depan ya. Oke, ini untuk furingnya nggak usah dilem ya. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya saya akan contohkan satu lagi. Satu bagian lagi ya. Nah, ini untuk samping depan ya. Kita lepas juga untuk pinnya, jarum pentulnya. Polanya simpan. Nah, ini lemnya ada dua ya, karena yang dua untuk furing tidak usah pakai lem. Yang dua lagi untuk bagian luar ya, dengan nempel dengan yang ini nantinya ya. Nah, ini untuk furing. Nah, ini nanti kita lem dulu ya. Sebelum kita jahit, kita lem dulu nanti seperti ini tuh, kanan kiri itu. Ya. Oke, saya contohkan sekali lagi. Untuk yang lainnya nanti sama prosesnya seperti ini ya. Nah, ini prosesnya sama seperti tadi. Satu lagi saya contohkan. Kalau yang lainnya nanti sama ya. Jadi untuk kawan-kawan terus ikuti step by stepnya agar kawan-kawan lebih mudah lagi untuk memahaminya dan mempelajarinya ya. Ini harus benar-benar nempel banget, jadi harus panasnya enggak pol juga, yang penting panasnya udah pas ya, maksimal. Jangan belum panas udah ditempelin, nanti kurang bagus. Kalau lebih bagus lagi pakai setrika uap ya.
udah. Nah, ini satu lagi saya contohkan. Seperti ini. Bersihkan dulu takut ada debu ya. Seperti ini. Kita semprot lagi. Kalau udah pakai setrika uap enak ya, nggak usah disemprot-semprot lagi. Oke, ini udah selesai. Nah, ini bagian depan ya, samping depan. Nah, ini nanti seperti ini digabungkan ya. Nanti seperti ini. Nah, untuk bagian yang tidak dilem, ini untuk bagian furingnya nanti di bagian dalamnya ya. Nanti untuk kawan-kawan semuanya, bagian belakang sama seperti yang ini ya. Sama seperti yang ini ya, dua dilem, dua laginya jangan dilem. Oke. Kawan-kawan terus simak dan ikuti agar step by stepnya bisa kawan-kawan ikuti juga dan terus kawan-kawan pelajari ya, agar kawan-kawan bisa membuat sebuah busana atau pakaian dengan model gaun-gaun pengantin, gaun-gaun pesta dan yang lainnya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe dan berikan komentar yang positif, agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat untuk terus berkarya, berbagi sedikit manfaat di dunia fashion. Oke, terima kasih untuk semuanya. Saya Yudi Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.